Okay, assalamualaikum. Sekian lama tak ada buat upload video. So hari ni saya buat video tentang filter air terjun. So sesuai untuk kalau korang ada yang nak mula beli ikan pakai aquarium tak berapa besar, aquarium sederhana kecil, aquarium yang 30 cm, so sesuai lah pakai brand hangar filter ni, SISO. Ni juga jenis SISO yang keluaran baru jugalah. Ni 3 watt, saya ambil yang paling rendah lah. Sesuai untuk 3 watt ni 30-40 cm nya aquarium lah. So kalau ikan 30 cm aquarium, mesti ikan kecil-kecil kita nak letak kan. So dia tak pusingkan air dengan laju lah. Nak sedut tu kurang lah, 3 watt sesuai lah. Kalau korang nak yang lagi besar, 4 dan 6 lah. So ni sesuai lah, 50 dan 40 cm ni. Yang ni saya beli 3 watt lah. Ok, kita tengok dalam. So yang ni dia punya pump dia, nak sedut kotoran lah. So ni pump dia. Mungkin yang ni alat. Kita tengok lagi dalam ni. Okay guys, dia punya design dia cantik eh? So yang ni kalau kita tengok dari tepi ni kan, agak slim juga lah. Biasa yang hanging filter filter macam ni dia macam besar sikit kan. Yang ni dia slim. Dia punya colour, ni clear, putih lah. Ok, tengok dalam dia lah. Dalam ni dia dah sediakan dia punya apa, sponge filter. Ni carbon sponge dengan kapas biasa lah. Ni kalau power nak pakai span ubah suai lah. Macam ni pun boleh lah. Kalau potong dia punya ni muat-muat, pakai ni tak ada masalah. Pakai span lain ni. So yang ni baru baru punya, kita pakai yang ni je lah. Okay, kalau tengok kat sini pula tempat sedut dia, dia ada adjust ya. Kita nak bagi laju atau slow air dia, orang boleh adjust macam ni. Okay, kalau tengok kat sini ada ruang kosong kan, sampai bawah ni ada ruang kosong. Jadi saya tunjukkan nak
letak bio media lah. So memang cantik lah design dia, slim. Yang ni kelebihan dia satu lagi, korang boleh adjust nak tinggi mana. Pusing je tarik macam ni, so boleh adjust senang lah. Lepas tu dia punya yang ni sambung ke sini. Dan yang ni dia ada ni macam penghalang lah, daripada ikan kena sedut. Tapi kalau korang pakai yang 3 watt ni tak ada masalah, dia punya sedut dia pun tak apa kuat lah, sesuai lah. Ikan kecil macam ikan gapi tetra tu. So ni pun korang boleh adjust kat sini, so tak ada masalah. Ok, ni boleh nak panjang rendah lagi macam ni. Ok, ni saya tunjukkan pula nak letak bio media. Ok guys, so sekarang ni kita nak susun bio media ni lah. Letak bio ring, lavarok dan carbon native lah, arang native. Ni juga bagus lah kalau korang pakai ni, dia lagi jernihkan air ya. Ni saya dah ambil sikit dari carbon native tu, saya ubah sikit, saya pakai net lain lah. So ni pun tak berapa besar, so sebuah suai sikit lah. So buka ni dulu. So masukkan bio ring. Letak lebih pun boleh, kurang pun boleh. So ini saya letak carbon native ni. So last sekali, tak lah barok. Natural bio media eh. Ok, so macam ni. So kelebihan dia clear ni, senang lah kita nak tengok kotoran kat span ni. So pasang ni. So nanti saya tunjuk pasang dekat aquarium eh. So yang ni pula eh, yang ni dia untuk menahan daripada kaca tu lah, aquarium lah. Kalau letak sini, letak kat bawah ni. So kalau korang letak tepi tu ke belakang aquarium ke, so dia akan menahan lah macam ni. Dia tak ada macam terentak, dia terentak lah, dia selamatkan lah. Ok, kita pasang ke aquarium lah. Ok guys, sekarang ni kita pasang dari tepi eh. Sebab belakang saya punya dah tak kuat, so dari tepi lah. Boleh dari tepi, boleh belakang yang ni pun boleh.
ni saya pasang di tepi. So nampak yang penahan ni tadi, okay, dia tahan daripada benda ni terlentak. So dia maintain lah kalau kita dah pasang. Okay, sekarang ni saya dah on. Tengok air dah naik atas. Okay, sekarang ni tengok air dah turun. So bunyi dia pun memang senyap kan. Sini kalau korang nak adjust lagi, tadi saya dah tunjuk tadi, dia adjust dekat sini. Ok, semua tamat. Ok, pam berfungsi. Nah, okay lah untuk ikan aquarium size macam ni. So, kalau pakai filter, top filter tu pun tak kena lah pakai aquarium sana ni kan. So yang ni pakai hang on filter, air terjun, memang cantik lah. So kalau korang nak tadi nak beli filter macam ni, so tengok dekat belakang kotak tu dia ada tulis kesesuaian lah, untuk sesuai yang untuk tank macam ni, suggest what dia macam ni, macam ni. Kat belakang kotak tu ada tulis lah. Okay guys, tu saja saya share ini. Jangan lupa like, subscribe. Kalau ada nak tanya apa, boleh tanya. Okay guys, Assalamualaikum.